Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, sepertinya yang nggak ada ibu-ibunya ya kalau kelas pagi ya. Pagi Pak. Pagi Pak Pak Ya, kalau kelas pagi itu enggak ada ibu-ibunya ya, Pak Yazid? bapak-bapaknya doang ya? Enggak ada, Pak. Dan oh, enggak ada, ada ya? Dan kita itu jumlahnya ada enam orang ya. Kemarin tuh uh, saya ngasih tugas enggak ya? Iya, Pak. Buat ini review poster. Iya. Ada yang udah menyelesaikan? Uh, saya boleh, Pak, untuk presentasi? Boleh, Pak Yazid Munggu. sebenarnya hmm, sebentar, Pak, saya siapkan dulu. Hmm. buatnya pakai apa ini pak Yajid? Pakai Adobe ini pak, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, mantap. Ya. Kenapa nggak pakai nah. uh, kayak Corel, Photoshop? Uh, eh gabungan sih pak Photoshop sama AI itu pak. Photoshopnya untuk uh, editing satu fotonya. Satu rumput ya dia ya masih satu rumput ya ya eh. yang enaknya kalau forel itu kayaknya lebih lebih ribet sih lebih ke vektor dia kalau nggak salah uh, sudah terlihat kan pak ini nya oke okay, monggo pak Yazid oke okay, baik uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, selamat pagi semua. Uh, izin untuk uh, melakukan presentasi untuk melakukan, uh, untuk review poster yang sudah saya buat. Okay. Jadi, ini uh, saya jadi ya, Satfiksat dengan NIM 10 uh, dari Prodi Informatika Reguler semester 4 dan saya juga tinggal di RT alamat saya itu ada di RT 08 RW 3 Pukan Kecamatan Kecamatan Kedungrejo. Kabupaten Tengahu dan di Provinsi Lampung. Berikut adalah poster yang akan saya review. Ini sebenarnya poster udah lama ya, udah bulan apa kemarin sudah dan itu. Nah, waktu Idul Fitri gitu. Dalam rangka untuk memeriahkan aja sih. Iya. ini bentuk posternya itu ada backgroundnya terus ada ornamen-ornamen ya, ada teksnya. Oke. Yeah. Ya, ini akan saya bahas yang pertama itu ada pemilihan warnanya jadi untuk teks yang pertama itu adalah ada kode war, kode hexanya itu ada di F8 F2 AA ya dengan filosofi itu kalau memberikan kesan megah gitu atau mewah pada desain terus menggambarkan sebuah kemeriahan dan kemewahan itu dan sukacita terutama terus yang kedua itu ada baik untuk backgroundnya itu ada Warna dengan kode heksa desimal itu 0, C2623. Nah, kenapa warna ini dipilih dan warna hijau tua ya? Berarti itu karena yang pernah lekat dengan Islam. Terus, yang kedua itu menggambarkan keindahan, kesuburan, dan kesibukan. Terus, yang selanjutnya itu ada warna putih dengan kode desimal, ya, seperti biasa itu. FFFFF. Terus itu untuk background dan juga teks yang pertama itu karena memberikan kesan bersih terus yang kedua itu karena mengabarkan sebuah kes... hmm. ini sebuah apa ya perayaan hari besar Islam gitu jadi ya uh, dia akan memberikan sebuah kesucian seperti uh, semboyannya akan uh, kembali ke fitri gitu. oh, betul yang untuk selanjutnya itu adalah pemilihan font nah ini untuk pemilihan font jadi itu jenis fontnya itu adalah sekedar ramadan ini, uh, di waktu itu di download di adalah suatu website yang menyediakan, menyediakan sebuah kumpulan font jadi bentuknya seperti ini ini untuk yang atas itu untuk oh, huruf kapitalnya ini yang di bawah untuk huruf-huruf oh, kecilnya ini terpisah dari Adobe Illustrator ya uh, kalau fontnya sih enggak nah. enggak enggak asli dari bawaannya sih, Pak. mesti oh, bawaan bawaan dari Adobe Illustrator-nya ya. Dia terpisah iya, ya. Harus, harus cari sendiri sih. Oh iya iya iya. Karena uh, kalau bawaan dari Adobe Illustrator-nya itu kan terbatas. Hmm, hmm. Standar jadi ya? ya. Kalau untuk ekspor ya lebih baik nyari sendiri sih. Hmm, ya. untuk pemilihan foto, jadi foto yang ada di poster itu sebenarnya bukan foto uh, saat foto berempat langsung gitu melainkan foto satu-satu dipisah terus dihilangkan backgroundnya baru digabung jadi satu. Dan sini terlihatlah siapa yang paling barbar ya. <laughs> <laughs> Ini seleksinya pakai Adobe Illustrator juga? Bukan Pak, pakai Photoshop. Pakai Photoshop ya seleksinya ya? Ya karena soalnya buat editing foto kan. Ah, biasanya kalau ID, kalau Adobe, Adobe ilustrasinya kan buat desainnya. Ah, buat desainnya seleksi ya, betul -betul. segala macam ini, uh -huh. grouping segala macam pakai Photoshop itu sendiri ya. Iya, Pak, iya, kurangnya ada yang tertinggal di sini. <laughs> yang selanjutnya adalah pemilihan ornamen. Jadi, uh, ornamen ornamen ini sebenarnya, uh, foto juga uh, dalam extend, apa dalam bentuk atau format itu PNG yang saya download dari ya dari internet. Jadi enggak uh, saya buat begini. Jadi desainnya itu cuma ibaratnya bisa buat tempel-tempel lah. Iya. Gitu. Yeah, mereka ini ada yang berdan ornamen bernuansa Islam gitu. Ada ini ada tempat juga yang melambangkan yang biasanya ciri khas lebaran lah. ada kembang api terus ada -dara, terus ini ada masih juga jadi seperti itu. Jadi uh, itulah uh, review poster saya yang bisa saya sampaikan. Sekian, mungkin ada tanggapan atau kritik dan juga sarannya diperbolehkan. Monggo oh, ada teman-temannya yang mau menanggapi. ya menurut saya ini mewah tampilannya sesuai dengan suasana keislaman ya ini eh, fontnya itu cari sendiri terus biasa ya di upload di fitur font yang ada di Windows ya iya sebenarnya tinggal download Biasanya, kan, uh, kalau download font uh, itu, kan, udah langsung bisa diinstal. Diinstal aja langsung, Pak. Jadi, uh, dia akan otomatis langsung masuk ke uh, Adobe. Ke lah, aplikasi, ya? Ke ya. aplikasi, ya. Aplikasi, ya. Mau dia itu Word, uh, PowerPoint, segala ya, macam. Ya. Kalau seandainya no, dia udah bisa masuk. Ini. karena dia install langsung ke sistemnya, kan? Iya, langsung ke sistem Windows itu, ya. ya. Oh, iya, 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 ini kalau... Uh, Seleksi tool yang tadi, yang foto, boleh lihat seleksi tool yang foto. Ini pakai Photoshop. Iya Pak, pakai Photoshop. Pakai nah, Photoshop. tinggal ini aja sih Pak, apa? make Magic itu? Oh, itu Magic tool ya? Ya, Magic tool itu kan bisa langsung ke seleksi terus ini yeah. langsung copy aja ke yeah. AI-nya kan bisa. Ya, langsung di drag and drop. Memang kalau pakai Magic Tool tuh fitur terbaru dari Photoshop tuh sekarang memang lebih memudahkan ya ketika gambarnya itu eh, apa ya presisi atau kalau kita lihat di biasanya yang nggak ikut terseleksi itu di rambut seperti itu tuh Iya, pakai Magic Saat itu apa, kurang detail, detail kecil. ya kurang detail gitu keren Pak Yazid keren boleh kirim ke email saya ya, Pak Yazid. Eh uh, PPT-nya apa posternya aja, Pak? Eh uh, PPT-nya dong. Oh, okay, Oke, baik, baik, baik. Pak. ini saya email saya ini ya, saya kirim nih. Baik, sekian dari saya, saya jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Fayazid, eh, mau saya tunjuk? Saya boleh, Pak. Wah, boleh. Monggo, Pak Anatan. Oh. Rahman, Pak. Oh iya, Pak Rahman, ya? Oh, iya, tapi agak berhenti, Pak. Ada, Rahman, ada, kira nanti, pak. Tadi. Iya. Pindah ke laptop dulu, Pak, ya? Bentar. Oh Lagi... ya, Udah kaya iya, Udah kayak Tukul Arwana aja pindah ke laptop nih. Boleh, Monggo, Pak Rahman bentar-bentar pak ini nyambungin ke ya tantanya jangan terburu-buru agak insecure sih pak jelek soalnya pak oh, Enggak lah yang penting itu secara konsep bahwa di dalam multimedia itu kan sebenarnya kan banyak ya nanti kegunaannya itu bisa teman-teman bukan hanya tentang multimedia interaktif sih tapi seperti web seperti eh, apa aplikasi mobile segala macam itu kan secara tidak langsung kita dituntut untuk tahu gitu bagaimana caranya eh, membuat sebuah app dengan desain kombinasi dari eh, gambar background font dan sebagainya ya itu sih sebenarnya menggul yang ingin eh, kita harapkan di materi ini Bunggo, hmm. Pak Rahman. Iya. Ini lagi nyambungin kayak itu, Pak. Komunitas. Saya barusan udah kirim ini Pak. Tugasnya oh, iya. yang PPT-nya. Apa sudah masuk? Oke, okay, oke. Okay. boleh yang lain dulu aja pak soalnya laptopnya masih belum nggak Gak apa apa pak, gak apa apa santai oh. aja. Oke. Okay. Gak apa apa pak Roman, jangan dikebukin laptopnya. Kalau oh, aja, jangan. Oh nggak kesenggol pak. Oh, oh. Santai, santai aja santai. Single agak senggol dikit. Ini belum aku mute ya koneksi pakai apa Pak Rohman pakai Indihome Pak bukan ini maksudnya kan? Oh, kan ya? layar laptopnya mati jadi aku sambungin ke itu oh. Ke okay. tapi ada itu HDMI nya enggak karelal dikit Indihome Enggak iya. pakai RT RW net gitu enggak? Enggak pakai, Pak tapi ada ada kalau oh, nggak ada, ada daerah situ ya artinya ada tapi masangnya lama <tuk> pak oh di, pak rohman di, ini di mana toh tinggalnya saya di saya di kediri pak sekarang aku oh, kediri ya pulang kemarin <tuk> tidak mau nyambung pak <tuk> stop ya udah mau saya kejar nah udah pak kayak gini Masuk dulu Oke. Okay. Oh, udah korek Pak. Nih, aku masuk Zoom dulu, Pak, ya. I just like <makes noise> Halo halo. halo, halo, boleh dipresentasikan, Pak. Bapaknya pergi ke mana? Betul, Pak. Sorry, sorry, saya kemit ya. Iya, Pak. Monggo, Pak Rahman. Boleh, boleh. Ntar, Pak, ya. Ini udah connect ya. laptop.

Ini. udah dong dasar pa ya boleh 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 monggo Gimana? Dibilangin apa sama Pak Jimmy? Laporan, eh. Laporan apa? Uh, ah nah salah 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 Tugas review. Ini ya. Oh ini. Tuh. Menekor. Oh, maaf, ini uh, aku kirim ke Gmail, tapi bentuknya dokumen, Pak. Belum saya PowerPoint, halo Pak. Kirim ke Gmail saya apa gimana? Uh, saya kirim ke Gmail uh, Bapak kan oke, oke. kemarin dulu, tapi ternyata saya buka masih bentuk dokumen, belum PowerPoint. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak Roman. di Share aja, Pak. Yang, iya, di-share aja yang penting kan bisa tampil, enggak apa-apa. Oh, ya udah. Baik, Pak monggo oh, lanjut Lur. Oke. Okay. Maaf Pak ya agak lama rada repot sih. <laughs> okay. Kelihatan nggak Pak? Iya, tampil. Yeah. Iya. Perkenalkan saya Abdurrohman Jahari, uh, saya dari Formatika, NIM saya ini. ini. Mempresentasikan tentang poster yang multimedia, jadi ada gedung serta warna-warna dan gabungannya. Judulnya adalah kota abstrak. Sebenarnya kota London tapi bingung jadi-jadi apa. Jadi kota abstrak. Soalnya motonya itu abstrak, pak. Gitu? Poster ini merupakan medium visual yang efektif untuk mengkomunikasi pesan secara langsung kepada penonton. Dalam review ini kami akan mengulang sebuah poster dengan fokus pada penggunaan kontras dramatis antara garis lurus hitam, merah, dan putih dalam mengembangkan tema kota. Nah, ini, Pak. Jadi, uh, konsepnya itu langsung dari poinnya, Pak. Jadi kayak Oh, iya. Yeah. Uh, nanti kan di siang multimedia dan lain-lain diisi kayak yeah. postingnya ini Kontras dan kontras warna antara garis dan warna-warna ini Mbak tegas ya? iya kelihatan tegas banget ya deskripsinya poster yang diulas dari review ini menggambarkan sebuah kota abstrak dengan latar belakang hitam kombinasi garis lurus hitam memberikan kesan tegas dan kuat menciptakan struktur yang jelas dan padat dalam gambar garis-garis ini mm -hmm. membentuk bangunan-bangunan berkolan perkotaan berko, yang menggambarkan kehidupan kota mm -hmm. yang sibuk dan dinamis Hmm. Karena bangunannya sangat uh, padat, nggak renggangnya pak. Hmm. Selain itu ada garis lurus merah yang menonjol di sekitar di sekitar beberapa bangunan, memberikan kontras yang dramatis terhadap latar belakang hitam. Warna merah menambahkan sentuhan energi dan intensif pada poster, menarik perhatian penonton secara instan. Penggunaan warna ini secara efektif menciptakan fokus visual pada elemen penting dalam gambar. Jadi, lebih terkesan, kayak yeah. oh, fokus poster ini menceritakan tentang apa, kayak Bang Jajeti tadi. Iya, yeah. selamat dari Idul Fitri. Kalau ini, yeah. uh. iya, ke promosi dan bisnis, gitu Pak. Nuansanya ya, kalau yeah. ini jadi nuansanya, memang lihat nuansa oh ini, iya, yeah. bisnis perkotaan, gitu ya. Iya, yeah. terdapat juga beberapa garis lurus putih yang berfungsi sebagai penyeimbang kontras. Garis-garis putih ini memberikan kejernihan dan kecerahan dalam gambar memisahkan elemen-elemen dan menciptakan tatanan visual yang teratur dengan demikian garis lurus putih ini membantu dalam menyampaikan struktur kota yang teratur dan tersusun dengan baik. Hmm. Ya gini pak, ada putihnya jadi terseimbang dengan garis ini pak. Itu. Jadi yeah, tidak yeah, kekeliruan. Yeah. Keselarasan. Okay. Poster ini berhasil menciptakan selarasan antara garis lurus, hitam, merah, dan putih. Kontras dramatis antara warna hitam dan merah menimbulkan perpaduan yang kuat dan menarik. menarik. Menciptakan suasana yang mencolok namun tetap harmonis. Garis putih memberikan keseimbangan visual dan memastikan harga elemen-elemen dalam gambar tetap terdefinisi dengan jelas. Kesimpulannya yes. poster ini berhasil memanfaatkan kontras dramatis antara garis lurus, hitam, merah, dan putih untuk menciptakan tampilan yang menarik dan mengikat pengguna garis-garis ini. Secara efektif, penggambaran suasana kota abstrak yang dinamis dan energik, keselarasan yang dihasilkan setara warna dan garis-garis tersebut, menciptakan harmonis visual yang kuat secara keseluruhan. Poster ini merupakan hmm. contoh yang baik dari penggunaan garis lurus dan warna-warna yang kontras untuk memajukan promosi serta menarik hmm. uh, orang lain untuk melihat poster ini. Berikut dari... Ini seperti, ini seperti di buku-buku ya, mungkin ya, ya lebih kayak untuk orang buku tuh profile. Pak. Ya. Iya. Ini Pak uh, Rohman buatnya pakai apa? Pertama saya uh, cari dia dari Kanva, terus nyoba-nyoba uh, hmm, uh, nyoba -nyoba oh, ya. self itu Coba-coba hmm. sih semua. Oh iya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Uh, di dalam multimedia itu yang penting yang harus dipahami teman-teman semuanya bahwa eh, penggunaan warna penggunaan teks itu akan cepat seperti ini kombinasinya adalah ketika kita memang eh, tahu apa yang akan kita buat nih konsep yang akan kita tonjolkan walaupun sebenarnya dengan hanya melihat gambar kita bisa tahu bahwa ini adalah eh, suatu gambar tentang perkotaan atau perkantoran gitu ya. Bisa jadi ketika memang ini kita buat menjadi dokumen company profile, company profile sebuah perusahaan, ini tepat sekali menurut saya ya. Oke, okay, keren. Pak Abdurrahman. Baik, Pak. Cukup? Cukup. Okay. Uh, terima kasih atas waktunya dan sudah mendengarkan presentasi saya. Saya Abdul Jari, saya undur diri. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ya, udah saya kirim ke email Pak. Minggu Oke, okay, boleh. Ya. ya. Munggu selanjutnya setelah tadi Pak Yazid, Pak Rohman selanjutnya. Ya, boleh Pak. Boleh Pak Nathan, munggu. Terima Ada kelihatan belum, Mbak? Ah, kelihatan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya, Mbak Nathan Firdaus. Uh, untuk poster yang mau saya bikin ini, kebetulan... Angkatan berapa, Pak Nathan? Uh, saya angkatan 2021, Pak. Semester 4 berarti ya? Iya, yeah, semester 4. Semester 4, oke. Okay. Unggu. Untuk poster yang saya buat ini, kebetulan kan saya di ngajar eskul programming di salah satu SMA. Jadi saya Wah, buat keren. poster untuk promosi eskul ini pak. Hmm. Saya mau buat poster itu seolah-olah memperlihatkan kalau programming itu menyenangkan pak, makanya saya buat hmm. beberapa kombinasi warna sama beberapa font. Di sekolah mana Pak Nathan? Di ini Pak Muhammadiyah 25 Pamulang. Oh di Pamulang, oke. Okay. Ya. Untuk kombinasi warnanya yang, yang warna utama itu ada merah sama uh, mungkin ini hijau-hijau agak biru gitu. Kode warnanya Tosca ya. kayak kaya Tosca ya. Iya. iya pak. Terus untuk font untuk font uh, saya jadiin beberapa warna yang di judul utama nih yang Programming Club ada kode warna yang mm -hmm. ini yang ketiga. Iya. Terus uh, untuk font lainnya itu ada warna putih sama warna hitam. Mm -hmm. uh, terus untuk fontnya saya juga pakai beberapa warna, eh beberapa jenis font. Yang mm -hmm. programming club ini saya pakai yang namanya Chiwi. Terus lainnya mm -hmm. nih yang learn how to make app yeah. Saya itu pakai Bukhari script. Terus mm -hmm. yang yang bebas newe itu yang kontak as. Terus yang Leech Spartan mm -hmm. itu yang every Wednesday and Saturday. Terus yang Aleo itu kalau nggak salah yang nama kontaknya ini. Terus Monster Hunter uh, itu yang nomor teleponnya. Nomor telepon sama ini nih yang nama Instagramnya. Uh -huh. Mungkin itu sih Pak, nggak ada penjelasan lain. Terus untuk ornamen-ornamennya itu, uh -huh. uh, untuk yang ini nih, yang uh -huh. uh, apa namanya, yang merah-merah ini nih, yang di atas. Itu saya ambil uh -huh. itu template Canva Pak. Terus yang ilustrasi uh -huh. orang yeah, ini, yeah. itu saya generate dari AI. AI-nya Open AI itu yang dari dua. Iya. Ha, 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 ha. Terus sama untuk kalender jam juga ngambil dari uh, elemen kanva. Sama yang ini nih yang ilustrasi kode-kode. Hmm. Juga elemen dari kanva, Pak. Mungkin hmm. saya ngambil elemen dari Canva sih, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya ini kelihatan banget Pak Nathan ini... Eh... Maksudnya sangat memahami sekali. Jadi kalau teman-teman semua memang eh, pernah tahu bahwa di desain itu untuk pemilihan warna itu, saya sepakat dengan Pak, eh, Pak Nathan ya, sepakat bahwa untuk pemilihan warna itu baiknya adalah kita menggunakan kode warna karena di dalam kode warna itu kita geser aja sedikit ya, kita geser aja sedikit. Dia itu kodenya akan berbeda. Kalau di dalam e, percetakan, biasanya mereka itu akan meminta kode warna, bukan warna yang kita berikan. Karena e, ketika dicetak, itu biasanya warna itu berbeda. Makanya, teman-teman yang biasa di Apple sama di Windows itu. Ketika dicetak, itu kualitas gambar biasanya berbeda. Kalau tidak menggunakan kode warna seperti yang Nathan berikan tadi, nah, itu eh, salah satu pentingnya. Teman-teman, ketika memang mau membuat sebuah desain, tentukan kode warnanya itu apa, karena dengan kode warna ini, eh, baik itu di Apple ataupun di Windows, itu sendiri, eh, atau bahkan kita pakai Photoshop, Corel. Uh, ya atau yang lainnya, aplikasi-aplikasi desain lainnya itu pasti sama. Kode warna itu akan menunjukkan dia itu uh, warnanya merah muda atau merah darah uh, atau bahkan uh, warna uh, gradasi ya merah-merah ke kuningan, merah, -merah ke hijauan segala macam seperti itu. Yang ditampilkan oleh Pak Nathan ini eh, cukup menonjol di tulisan kontak person, ya. Jadi, eh, kalau menurut saya, sudah pas, bukan maksud memuji, tapi memang eh, cukup keren. Ditonjolkan langsung di kontaknya. Jadi, ketika kita melihat tampilan ini, sekilas mata kita mungkin akan melihat banyak sekali permainan warna, tapi dari sisi permainan putih dan hitam ini sangat menonjol ya kalau kita lihat itu mata kita langsung ke, tertuju ke kontak person Bita sama Mikuel keren Pak Nathan terima kasih atas penyampaiannya ada lagi yang mau disampaikan? mungkin tidak ya, ya Pak oke ada lagi? Pak Syahrul Faiz, mungkin? Baik, Pak. Saya siapkan dulu uh, presentasi PowerPoint-nya, Pak. Mohon maaf sebentar dulu, ya. Pak. Saya udah lama nih nggak ngelihat Pak Faiz nih di kampus. Sekarang, insya Allah, uh, tiap Rabu-Kamis, insya Allah, ada di kampus, Pak. Oh, selebihnya di mana, Pak Faiz? Saya di rumah, Pak. Di Rangkas Bitung. Oh di Rangkas Bitung. Berarti hari ini ada di kampus. Iya Pak. Oke. Okay. Rabu Kamis di kampus, selebihnya di Rangkas Bitung. Betul Pak nyambi kerja apa gimana Pak Faiz? Saya sambil bantu orang tua, kemudian freelance hmm? juga. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Hmm. Di mana Rangkasnya Pak Faiz? Di Rangkas pitung ini Pak Desa Jatimulya Pak. Oh Jatimulya. Kalau sama Gunung Kencana itu? Oh Gunung Kencana itu masih jauh Pak? Masih jauh ya. Oke hmm. oke. Okay, okay. Baik saya izin saya. Kalau screen... ketang Boleh boleh boleh. Monggo. Saya kalau ke Tangsel naik kereta, Pak. Oh, kereta ya, iya, iya. Kanva ya, ya, ya. Hmm. Oh, saya harus... Lanfa, ya. Itu, Pak. mantap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, di sini saya akan mempresentasikan uh, review poster yang telah ditugaskan uh -huh. dari dua minggu lalu. Ya, ini uh -huh. merupakan tugas mata kuliah multimedia. Sebelumnya, perkenalkan uh -huh. saya Syahrul Faisal Dhani, uh -huh. saya mempunyai NIM 1003210021 saya merupakan kelas informatika DF, mm -hmm. di di institut teknologi tangerang oh. oke baik nah, di sini saya akan mempresentasikan poster yang telah saya buat kebetulan saya juga pernah dapat freelance dari satu perusahaan kemudian mm -hmm. uh, klien tersebut juga sekaligus meminta uh, membuatkan poster airing gitu jadi uh, mm -hmm. Open to work, dalam artian lowongan kerja nah, di sini, karena ini merupakan project, apa istilahnya, uh, tambahan gitu, advance dari project website saya. Kemudian, ketika saya tanya, uh, "Pak, mohon maaf, ini merupakan project uh, tambahan atau cuma minta tolong?" Kan, mm -hmm. akhirnya kata beliau kata klien hmm. ini hmm. Uh, cuma, minta tolong aja mas katanya oh berarti saya <laughs> oh ini 2 m ya mas uh, ya itulah bahasa hmm. bahasa uh, jogs freelancer kan 2 m 2 m tuh hmm. makasih pas gitu kan jadi tidak ada biayanya oh, jadi seperti itu iya yeah, iya yeah. jadi singkat cerita saya langsung membuatnya di kanva ya karena kanva uh, ini merupakan satu uh, software yang cukup saya yang menurut saya cukup bagus bahkan bukan cukup bagus sangat bagus gitu. Hmm. sekarang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur seperti AI kemudian hmm. fitur uh, create kemudian fitur template design dan lain-lain gitu. Yeah. Jadi uh, saya mengambil tanpa dan langsung memilih template yang sesuai dengan uh, apa yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Mm -hmm. Pertama review dari saya, ini saya membuat poster uh, earring ya. Jadi kita bisa kita lihat we are hiring marketing ah. Nah, di sini ada kualifikasi juga. Kualifikasinya itu adalah SMA, SMK sederajat gitu. Kemudian hmm. diutamakan D3 administrasi bagian komersial shipping ataupun hmm. shipping agency. Kemudian oh ini belum diubah nih, berpengalaman di bidang marketing. Kemudian yang saya akan review pertama ini gambar Gambar ini saya upload ataupun saya ambil dari Unsplash. Kenapa saya mengambil dari Unsplash? Karena uh, Unsplash ini merupakan satu website yang menyediakan banyak foto-foto yang bagus. Gitu. Dan foto tersebut hmm. itu tidak terikat dengan lisensi. Dalam artian yeah. free. Gitu. Karena free, ya. ketika misalnya kita menyomot gambar dari satu website ataupun satu uh, aplikasi yang sudah terlisensi maka itu harus hmm. ada izinnya gitu. Nah, maka yeah. daripada itu saya menggunakan uh, website Unsplash untuk mengambil sumber gambar itu pertama. Kemudian untuk penggunaan font ini saya menggunakan font family Montserrat dan Gloid hmm. hmm. Mengapa saya membuat apa font dari family Montserrat dan Gloid pertama mm -hmm. untuk font serat ini terlihat seperti uh, apa rapi bagus dan mm -hmm. elegan uh, yeah. disebut juga monserrat ini sebagai dewanya font gitu dalam artian oh. saya juga pernah <laughs> ikut, apa diskusi dengan para desainer gitu kan nah mm -hmm. ketika mereka diskusi ternyata kebanyakan dari mereka itu Mem membuat satu desain itu menggunakan monserat, Kenapa katanya? Karena hmm. pertama rapi, kemudian tidak apa, tidak acak-acakan dalam artian terlihat formal gitu. Kemudian juga yeah. terlihat elegan, tidak kuno-kuno uh, banget gitu. Jadi seperti itu. Hmm. Kita lihat ya uh, di sini saya milik memiliki font yang digunakan dari font moncerat. Kemudian font glidola juga. Ini merupakan bumbu-bumbu desain saja gitu. Ini seperti ini. ukir <tuh> uh, ukirannya jadi seperti itu. Kemudian di sini ada log logonya ya, logo PT Duta Lautan Baroka. Kemudian uh, poster ini saya buat menyerupai kapal bunker ya karena uh, shipping agency itu bergerak di bidang kapal bunker gitu, jadi seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi agar terlihat. kemas gitu. Ya, agar terlihat menarik gitu. Jadi tidak kotak, di hmm. dipanjang, sok gitu. Nah, kemudian hmm. saya eh, menggunakan warna pertama warna putih ya dengan kode warna ini. Kemudian warna kuning di bagian sini dengan kode warna ini dan eh, warna biru dengan kode warna ini. Kemudian saya juga hmm. menggunakan bahasa Inggris eh, dengan konsisten gitu. Mohon maaf, ini mm -hmm. rumit. Setelah saya ubah, tapi ini yeah. eh, terando dari Z kebanyakan. kayak <laughs> <laughs> yeah. ini saya yang bisa saya sampaikan, Pak, dari teman-teman. Mm -hmm. Jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, dipersilahkan. Tunggu, ada pertanyaan dari teman-temannya. Kalau kita sama-sama melihat dari konsep yang ditampilkan oleh Pak Faiz ini memang eh, yang harus diperhatikan ketika memang kita mau membuat sebuah poster atau mau membuat sebuah eh, informasi terkait sebuah institusi tentu kita harus menampilkan sesuatu simbol bukan hanya logo ya tapi yang mewakili dari perusahaan itu bergerak di bidang apa itu harus kita tampilkan sebagai background, walaupun memang eh, akan lebih cakep lagi kalau seandainya eh, gambar yang diambil atau background yang kita ambil langsung dari perusahaan tersebut. Akan tetapi kadang kan sebuah perusahaan itu meminta sebuah desain itu mereka tidak men, eh, memberikan bahan-bahan eh, kepada kita, kita hanya diminta untuk melakukan desain tersebut. Tapi ini sudah mewakili kalau menurut saya bahwa desain yang ditampilkan oleh Pak Faiz ini adalah eh, dari PT ya, PT Duta Lautan Baroka ini mungkin bergerak di bidang peti kemas ya, bergerak di bidang peti kemas. Jadi eh, seperti yang teman-teman lihat bahwa mereka ingin melakukan rekrutmen eh, pegawai. Sangat jelas sekali kalau ditampilkan dari Pak Faiz, ini eh, tulisannya, tulisan dari yang kuning ini sangat tegas. Ya, eh, setelah tulisan tegas ini, kita digiring lagi eh, bahwa yang direkrut itu minimal adalah tingkat SMA atau SMK sederajat. Atau lebih baik lagi eh, jika dia itu seorang D3, minimal ya, sudah sangat baik, sama seperti Pak Nathan memberikan simbol-simbol eh, warna, karena seperti yang saya sampaikan, bahwa simbol warna ini penting bagi teman-teman ketika mau melakukan sebuah desain agar ketika nanti dicetak. Atau ditampilkan di sebuah uh, tampilan multimedia atau website, itu warnanya tidak berubah. Itu tanggapan dari saya. Kalau ada tanggapan dari teman-teman yang lain, monggo. Apa ada tambahan dari Pak Faiz? Jadi, saya uh, cukup, Pak. Cukup, ya. Silahkan, dikirimkan ya. ke email saya ya, Pak Faiz. Ya. Baik, Pak. Laksanakan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan uh, kesempatannya. Bila bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop sering. Selanjutnya. Uh -huh. ya. Selanjutnya, teman-teman yang lain. Saya tuh sering ngedengar dari Prof Ono itu e, nama Pak Haidi. Pak Haidi ini e, sepertinya e, memiliki kesan sangat baik sekali di hati Prof Ono. Kalau boleh, kalau boleh e, selanjutnya Pak Haidi bisa ya, presentasikan nah, masih nah. dalam pembuatan pak saya pak oke nggak apa apa bagaimana uh, pak Haidi ini menjadi salah satu favorit di hati Prof Ono nih nggak <laughs> tahu juga sih pak nggak <laughs> tahu juga ya karena saya sering banget mendengar Prof Ono ini nyebut Pak Haidi Pak Haidi saya penasaran gitu Pak Haidi ini oke uh, Berhubung Pak Haidi belum siap. Ada yang lain? Pak Saad Abdurrahman? Apa sudah siap? Dibuat saja, nggak apa-apa, teman-teman. Karena ini adalah salah satu, eh, apa ya? yang kita sepakati di awal bahwa ada ketentuan-ketentuan dari kampus yang memang eh, selain ada kuis, ada tugas segala macam itu tuh minimal teman-teman harus membuat dulu. Nggak apa-apa beranikan diri saja membuat walaupun menurut bisa jadi menurut kita itu sederhana, tapi menurut orang lain itu ya baik gitu tuh. Jangan eh, rendah diri terkait apa yang memang akan teman-teman buat. Yang di awal saya sampaikan, pada dasarnya yang penting, teman-teman itu tahu dan mengerti bahwa di dalam multimedia itu unsur-unsur salah satu unsurnya adalah adanya gambar dan teks. Di dalam gambar itu, kan, kita banyak sekali, ya. Kita banyak sekali model-model eh, dari sebuah gambar. Ada eh, sebuah clip art. Kalau seandainya teman-teman pernah mendengar kata-kata clip art itu, clip art itu kan pada dasarnya sebuah kumpulan dari gambar, ya, yang dijadikan menjadi sebuah objek yang sederhana. Kalau Photoshop seperti yang Pak Yazid di awal eh, presentasikan, jadi di dalam Photoshop yang digunakan oleh Pak Yazid itu, ketika filenya adalah bentuknya PSD, tentu nanti file itu bisa digunakan untuk desain yang lainnya. Bisa jadi Pak Yazid sekarang mendesainnya eh, untuk eh, nuansa Lebaran tapi bisa jadi di kemudian hari file PSD dari Pak Yajid yang tadi sampaikan yang sudah diseleksi itu bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan gambar yang lainnya. Bisa jadi dibuat company profile keluarga, bisa jadi juga dibuat apa ya, uh, Katakan usaha, keluarga punya usaha, tinggal ditambahkan jenis usahanya apa, orang tua bergerak di bidang apa, ibu bergerak di bidang apa, dan selanjutnya dan seterusnya. Ya, itu salah satu keuntungan ketika kita menyimpan format gambar dalam bentuk PSD, karena dia bisa diedit lagi. Ada juga yang bentuknya itu bitmap. Bitmap itu biasanya digunakan, eh, digunakan juga pada eh, web, ya, atau eh, ketika teman-teman mau membuat aplikasi Android segala macam. Kenapa? Karena biasanya dia ukurannya itu relatif kecil, ya. Jadi, tidak membebani ketika memang eh, kita mau membuka sebuah web atau apps dari. Android itu sendiri dan masih banyak lagi ya yang harus kita pahami di dalam sebuah gambar ada pixel juga ada Corel Draw yang Corel Draw ini lebih ke aplikasi vektor ya lebih tegas dia biasanya ada juga PNG kalau PNG itu Gambar-gambar yang ketika kita mau menggunakan sekupnya lebih kecil dari flash ya, kalau dulu mungkin menggunakan flash PNG itu. Eh, kalau orang-orang sekarang itu bilangnya bumerang gitu tuh, gambar-gambar yang bergerak. Monggo, ada lagi teman-teman yang mau mempresentasikan nggak apa-apa mau gambar teman-teman ngambil seperti Pak Faiz tadi membuatnya dari kanva juga boleh karena goal yang saya harapkan di dalam pertemuan multimedia ini teman-teman bisa memahami penggunaan gambar dan teks ketika diaplikasikan ke dalam skup multimedia skup multimedia ini kan luas ya bisa teman-teman digunakan menjadi multimedia pembelajaran seperti yang sudah kita sampaikan. Uh, ada juga multimedia yang dinamakan multimedia desain web, atau ada juga yang seperti disampaikan tadi, project Faiz, juga uh, multimedia yang bergerak di bidang. Advertising atau bisnis ya, karena sekarang eh, bisnis itu ketika digabungkan ke dalam sebuah proyek multimedia, dia itu akan memacu para pelanggan itu semakin tertarik karena dia gabungan dari beber beberapa media. Itu adalah salah satu Ketika teman-teman bisa eh, memanfaatkan fitur-fitur dari multimedia, karena sekarang itu eh, fitur desain ini sudah banyak sekali, ya. Bahkan, bisa dibilang, kalau menurut saya, eh, AI itu sekarang sudah sangat luar biasa. Untuk masalah pengeditan sebuah gambar, itu sudah sangat luar biasa. Kita bisa mencari mengganti sebuah background. Kita juga bisa menambahkan atau mengedit warna menggunakan AI. Jadi bisa jadi kalau seandainya nanti Photoshop, Corel tidak update mengenai desain sebuah gambar, bisa jadi akan tertinggal ya atau akan ditinggalkan karena dulu banyak sekali aplikasi-aplikasi desain yang tadinya ada sekarang sudah jarang digunakan. Seperti dulu orang-orang itu mengedit sebuah video bisa menggunakan Pinnacle, bisa menggunakan Vegasus atau Ulead Video Studio. Tapi sekarang kan di uh, AI sudah ada atau di Canva sendiri juga sudah ada untuk melakukan edit video atau bahkan di medsos sendiri seperti di TikTok itu sendiri pun sudah ada jadi sudah 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 banyak sekali ya fitur-fitur dari eh, untuk melakukan editing sebuah gambar atau teks. Monggo bagi teman-teman siapa lagi apa harus saya tunjuk? Pak Saad Abdurrahman, oh ya, apa Pak? sudah siap? Oh iya, monggo Pak Dafa. Oke, okay. uh, sebentar. Esken... Oke, okay. uh, sebentar dulu. Uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari, uh, hari ini saya akan melakukan review poster dari tugas multimedia. Uh, mm -hmm. Nama saya adalah Dapak Aknaf dengan NIM 1003210013. Jurusan Informatika semester mm -hmm. 4 dengan alamat Kampung Kademangan nomor 78 RT RW 006 sama 003 Kademangan 1. Yeah. Okay. Uh, ini adalah poster saya itu adalah setu tangsel sini kan ya Pak Dava? ya setu Kademangan? oh iya oke okay. dekat Mansat Tangsel iya oke okay, oke okay. Lampu uh, merah ya iya ini poster okay, motivasi lanjut. Uh, hmm. dengan kata memento mori dari Unus Anus memento mori uh, memiliki arti ingatlah kematian uh, Buat. Dan, Anus Anus itu uh, ada sebuah channel YouTube uh, yang dengan artian satu tahun. dan mana channel YouTube ini akan hilang dalam satu tahun karena hmm. motif dari YouTube channel ini adalah ingatlah bahwa uh, kamu harus uh, uh, apa hidup uh, karena kehidupan hanya ada satu kali doang. Hmm. Jadi selalu ingatlah bahwa kematian akan selalu datang tanpa mm -hmm. ada peringatan sama sekali. Uh, yeah. Gambar yang aku gunakan ini adalah gambar yang diambil dari Unsplash sama Canva. Aku memakai kampa mm -hmm. untuk penggunaan mm -hmm. apa, apa? Untuk membuat poster ini. Mm -hmm. Lalu font yang yang digunakan adalah gelas gelas antiqua. Gelas mm -hmm. antiqua ini uh, menurut aku cocok banget untuk uh, men mengimplementasikan. Mm -hmm. Kata quote dari si Unesande tersebut, soalnya lumayan mm -hmm. estetik banget. Mm -hmm. Lalu warna yang digunakan adalah C, ini C2, afh 4 e f E4, c E5, 6 E8, 8 d 8 c 8 E8, delapan 8 E8, e gitu aja sih ya. mm -hmm. Aku harus presentasikan soalnya enggak terlalu banyak yang harus mm -hmm. aku bisa yeah. presentasikan posterku mm -hmm. sendiri sih. So, cuma poster okay. motivasi doang. Mm -hmm. Oke. Okay. Terima kasih. Uh, yang dipresentasikan oleh Pak Dava ini uh, yang harus kita pahami bersama bahwa desain itu, multimedia itu bersifat subjektif. Subjektif berarti dalam artian menurut orang baik belum tentu menurut yang lainnya juga baik. Begitupun sebaliknya. Sama ketika kita memberikan penilaian kepada sebuah eh, aplikasi shop ya. Ada yang bilang lebih nyaman menggunakan Tokopedia, ada juga yang lebih nyaman menggunakan Shopee. Ada juga yang nyaman menggunakan beli-beli Alibaba, eh, Lazada, gitu. Di samping fitur-fitur yang mereka berikan, kita juga akan eh, biasanya eh, mereview atau lebih nyaman menggunakan eh, Tokopedia, atau ada juga yang bilang menyamakan, eh, "Oh, saya lebih nyaman menggunakan Shopee karena dari sisi tampilannya." tidak terlalu uh, apa ya tidak terlalu ribet atau bahkan kalau yang menggunakan tokopedia karena penggunaan warna yang soft segala macam jadi itu adalah uh, konsep dari multimedia bahwa sifat dari multimedia sifat dari desain yang harus kita pahami bersama adalah sifatnya subjektif sebaik apapun kita membuat sebuah desain akhirnya akan tertuju kepada eh, penilaian bagi si user yang menggunakan. Contoh, kalau kita menggunakan atau membuat sebuah proyek, mendevelop sebuah proyek untuk perusahaan A, ketika memang perusahaan A itu eh, tidak memberikan secara spesifik eh, desain yang diberikan, dan kita hanya membuat berdasarkan pengalaman atau kita membuat berdasarkan eh, apa ya contoh-contoh eh, aplikasi-aplikasi yang sudah ada di di internet bisa jadi akhirnya penilaian perusahaan ketika mau launching sebuah aplikasi itu mereka menginginkan sebuah revisi nah itu yang dimaksud Uh, dalam multimedia, sifatnya adalah subjektif. Menurut kita, baik, tapi belum tentu menurut orang lain uh, baik. Itu yang harus kita pahami bersama, ya. Tokopedia, menurut saya, nyaman digunakan, tapi belum tentu orang lain itu lebih nyaman menggunakan uh, Shopee. Lebih nyaman menggunakan beli-beli dan seterusnya, ya, kurang lebih seperti itu. Tapi saya sangat mengapresiasi bahwa apa yang disampaikan Pak Dava ini adalah eh, lebih ditonjolkan kepada kata-kata motivasi, bahwa kehidupan ini tidak selamanya betul sekali. Saya sepakat sekali, eh, Sehebat apapun kita di dunia, ketika memang waktunya sudah selesai, ya sudah ditinggalkan atau dilupakan. Jadi memang ini adalah pagi ini sesuatu pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa memahami konsep kehidupan bahwa akan lebih nikmat ketika memang kita hidup bermanfaat untuk sesama. Terima kasih Pak Dava. Selanjutnya. Sama-sama. Ada jem, lagi? Pak. Ya, monggo Pak Romi. Ya, yeah. Uh, saya izin share screen ya, Pak. Boleh, monggo. Ya, terima kasih kesempatannya, Pak. kenalkan saya Romi. Uh, ya, ini adalah uh, postingan story yang saya posting di Instagram uh, pada Idul Adha kemarin, uh, hari Kamis. <laughs> keren, keren, <laughs> keren, keren. Saya, saya langsung jelas. tertawa ini melihat ini nih. <laughs> saya jelaskan sedikit ya, Pak. Boleh, 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 boleh. Menarik, menarik. Ya, baik. Jadi konteksnya adalah ini perusahaan saya, PT Indonesia Cyber Center, itu perusahaan yang baru berdiri. Kita perlu membangun ah. brand image bahwa kita tuh perusahaan yang fun, gitu. Nah, ah. dalam dalam rangka itu kita pengen ikut sertalah mengucapkan uh, selamat idola. Hmm. Ah. Tapi kalau kita uh, mengelaborasi terlalu dalam dari sisi kata-kata ah. karena ah. ini konteksnya agama, kita takutnya salah penafsiran gitu. Iya. Yeah. Jadi di sisi kata-kata kita nggak berani uh, elaborasi terlalu banyak, kita standar aja selamat adha. Ah. tapi kita mainkan ah. di gambarnya gitu. Iya. Yeah. Nah. Jadi dari sisi gambar kita coba uh, bikin uh, gimana caranya ini terlihat fun, tapi kita tidak menemukan ah. gambar stok di internet yang cukup fun gambar kambingnya akhirnya yeah. kita buat pakai AI gitu. Uh -huh. Nah jadi di AI saya gunakan Bing Creator di Bing Creator saya hmm. coba bikin uh, untuk uh, apa? Uh, coba tolong buatkan gambar kambing yang uh, berbasis IT gitu. Ternyata hasilnya kurang bagus. Mm. Terus saya coba mm. elaborasi lagi untuk tolong buatkan gambar kambing lagi ngoding. Ternyata dia masih mm. salah tafsir. Nah, saya coba lagi ah. tolong buatkan gambar kambing kambing lagi uh, ngetik gitu. Akhirnya dapat nih yang kayak gini. Mm -hmm. Tapi mm -hmm. uh, masih kurang nuansa IT-nya, makanya saya tambahin mm. uh, kalung yang uh, futuristik lah gitu, ah. Pak. Nah, ah. di situ juga uh, kita tambahkan brand identity kita itu uh, bahwa uh, ini nih dari Indonesia Cyber Center makanya kita tambahkan teks mm -hmm. Indonesia Cyber Center-nya. Nah ini kita mm -hmm. posting di Instagramnya Indonesia Cyber Center di @Indonesia Cyber Center hari Kamis kemarin Pak. Mm -hmm. Menarik kita. ya kalau saya melihat ini tuh menarik bahwa uh, simbol yang Pak Romi tampilkan ini bukan manusia ya tapi identik dengan Uh, idul Adha adalah kita berkurban ya. Menarik sih kalau menurut saya ini tampilannya. Ini pakai uh, AI. AI Pak pakai Bing Creator. Iya ya. Itu yang saya bilang bahwa sekarang uh, di sebuah desain atau di atau teman-teman kan ya tahu chat GPT juga ya bahwa sekarang itu sudah powerful bagaimana kita bisa memaksimalkan atau memberikan informasi kepada aplikasi tersebut, e, feedback-nya itu nanti kita akan diberikan sebuah e, informasi apakah itu sudah mewakili dari harapan kita atau tidak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Romi, ini menarik kalau menurut saya. Jadi simbolnya tidak biasa. Biasanya kan orang-orang menampilkan selamat Idul Adha buat suatu perusahaannya itu menggunakan foto orangnya, foto dari eh, apa ya, dari personil-personil perusahaan yang biasanya cukup kaku dengan mengucap dengan tangan tertutup gitu. Kalau ini menarik, kalau menurut saya, terima kasih sangat meng menginspirasi saya ini, Pak Romi. Ya, Simple dan menarik, mantap dikirim ke email saya ya Pak Romi oh ya boleh Pak ya. email oke. saya saya ketik lagi ya oke coba ini bergerak di bidang apa Pak Romi perusahaannya Uh, ya, Jadi, ini kita uh, perusahaannya baru berdiri banget, sebenarnya Pak Akta. Tadi, sebaru mm -hmm. banget saya bikin. Jadi, ini uh, fokusnya itu di tiga bidang, yaitu di software, mm -hmm. server, sama mm -hmm. uh, IoT, gitu, Internet of Things. Nah, ketiga-tiganya itu uh, jenisnya ada yang produk, ada yang service. Kalau service itu uh, IT consulting, ya, kita lebih mm -hmm. memberikan. Um, Advice lah, atau media konsultasi gitu. Tapi kalau produk, kita siapkan software-software yang pernah kita develop untuk digunakan oleh klien kita, gitu, Pak. Di server itu lebih ke hardwarenya, atau pengadaan hardwarenya, atau maintenance hardwarenya lebih ke...

Mm -hmm. uh, yang paling banyak kasus itu kan biasanya website-website uh, pemerintah lah contohnya gitu kan ketika terlalu mm -hmm. banyak diakses dalam satu waktu terus down mm -hmm. gitu kayak website SBN yeah, PTN atau apa nah itu kan mm -hmm. uh, perlu di manage gitu kan nah yang lebih yeah, kayak gitu Iya betul, betul. Yeah. Oke okay, terima kasih Pak Romi terima kasih Selanjutnya ada yang sudah siap lagi Monggo Pak Saat sudah siap Pak Saat? Pak Farid Raihan sudah siap? monggo Pak Farid Raihat uh, belum Pak itu poster saya hilang Pak lagi nyari ada dua hari yang lalu pasti ada oke okay. nggak apa apa nggak apa apa nanti dikirim ke email nggak apa apa nanti dikirim ke email yeah. kalau Pak Saat gimana Pak Saat Ini teman-teman nih, temen -temen nih uh, semester 4 semua ya? Ada yang semester 6 enggak? Enggak ada sepertinya ya. Semester 4 semua, Pak. Semester 4 semua ya, Pak Faisal. Pak. Monggo, Pak Saat. Maaf, Pak. Saya lagi gak di rumah. Wih, lagi di mana, lagi di luar lagi jauh kayak lagi ada kerjaan sibuk di mana pak saat kenapa pak lagi sibuk di mana sekarang lagi di luar pak di tempat kerja hmm. oh kerja di mana kalau boleh tahu jadi itu ya, kayak tempat bukan tempat. di IT Enggak, enggak oh. itu enggak di... Oh. Iya, oh. enggak apa-apa, Pak Said. Jadi mungkin hmm. baru minggu depan, Pak bisa baru bisa. Enggak pegang, enggak bawa laptop juga. Apa -apa. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Enggak apa-apa, Pak Asad. Untuk uh, mendapatkan nilai, teman-teman, alangkah baiknya nanti tetap dibuat kirimkan ke email saya. Tapi saya mohon maaf, tentu yang mempresentasikan dengan yang hanya mengirimkan tentu nilainya berbeda, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman eh, secara penilaian ketentuan dari pak kampus eh, sudah gugur. Itu sih eh, poinnya. Tapi balik lagi, yang harus teman-teman pahami karena memang teman-teman adalah Uh, kuliah di jurusan komputer, IT, IF, atau sistem informasi, tentu uh, mata kuliah multimedia ini salah satu uh, mata kuliah yang memang harus teman-teman pahami bagaimana teman-teman uh, mengetahui tipe-tipe dari gambar, tipe-tipe dari teks tipe-tipe dari audio, tipe dari video, karena nantinya akan teman-teman gunakan ketika mau membuat sebuah laporan. Laporan kan pasti ya. Nah, laporan KP, laporan skripsi, segala macam itu pasti. Atau bahkan ketika memang teman-teman mau buat jurnal, itu kan pasti. Eh, apalagi kalau seandainya KP teman-teman atau skripsi teman-teman nanti akan membuat sebuah eh, aplikasi, entah itu bentuknya website, entah itu bentuknya mobile app, entah itu bentuknya multimedia interaktif itu sendiri, atau bahkan eh, multimedia Pemasaran sekarang kan sudah banyak ya karena multimedia itu sekupnya banyak teman-teman harus memahami tipe-tipe eh, dari gambar dan teks itu tersebut semakin menarik teman-teman memberikan tampilan yang eh, elegan tentu akan menjadi nilai tambah ketika aplikasi itu eh, digunakan atau Eh, berguna oleh user, karena bagaimana user itu akan mau menggunakan secara tampilan saja. Kita sudah disuguhkan, dibuat kurang nyaman secara tampilan, ya. Tapi, seperti yang tadi, Pak Romi, karena mungkin Pak Romi sudah terbiasa membuat sebuah aplikasi, tahu banget desain-desain terbaru dari sebuah aplikasi konten-konten terbaru dari sebuah aplikasi biasanya eh, akan mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan dari teknologi itu sendiri. Pak Haidi, apa sudah siap? Nah, mungkin minggu depan, Pak. Oh, minggu depan. Sepertinya kalau minggu depan itu Pak Haidi eh, terakhir ya, terakhir kita ketemu ya. Tapi mudah-mudahan bisa, eh, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau seandainya nggak bisa, nggak apa-apa. Kirimkan saja ke email yang sudah saya kasih ke chat. Tinggal tiga ya, Pak Saat, Pak Ahmad Fahrid, sama Pak Heidi, Angka Wijaya Teja. Di multimedia itu di dalam materi multimedia itu sebenarnya bisa dibilang simple ya karena eh, kita secara konsep dasar bagaimana kita mengintegrasikan elemen-elemen dari multimedia seperti di awal pertemuan kita seperti teks, gambar, eh, video, animasi atau bahkan dia bisa interaktif seperti dari produk eh, Adobe Flash atau Macromedia Flash. walaupun pada saat ini produk dari eh, browser itu sudah tidak bekerja sama dengan eh, Adobe Flash atau dihilangkan. Di dalam multimedia itu kita juga mempelajari tentang teknik dari grafis ya. Prinsip-prinsip dari grafis itu, kita memang harus pelajari bahwa di dalam desain grafis nanti dia akan menentukan eh, bagaimana caranya agar user nyaman ketika memang kita suguhkan aplikasi eh, yang sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan sebuah perusahaan. Tentu saja, kita harus tahu juga. Cara melakukan pengolahan citra digital terkait warna, atau bagi teman-teman yang memang mendalami di sebuah desain web, nanti akan uh, bertemu bagaimana caranya membuat halaman web yang menarik, ya, baik webnya itu berbentuk web uh, sistem informasi, atau teman-teman uh, nanti akan ketemu. HTML, CSS, JavaScript biasanya seperti itu. Bagaimana mengoptimalisasikan sebuah gambar. Terus juga apakah memang nanti dari gambar-gambar button-button yang kita suguhkan itu desainnya itu responsif. Kalau seandainya kita mau memberikan desain sebuah suara atau sebuah audio, kita juga harus memahami prinsip-prinsip dasar tentang suara, file-file tentang suara, ada MP3, ada WAV, ada FLAC yang paling eh, besar. FLAC itu biasanya lebih jernih dibanding kualitas-kualitas eh, yang lainnya seperti WAV dan MP3. Yang selanjutnya teman-teman nanti kalau seandainya memang mau bergerak di bidang advertising bisa melakukan eh, editing video bisa menggunakan pengolahan visual efek uh, seperti ULED, uh, Vegas, Pinnacle, dan seterusnya, atau uh, banyak ya, dari produk Adobe juga banyak, ada Adobe Illustrator, segala macam, jadi digabungkan biasanya, uh, dia bisa menggunakan dua dimensi atau tiga dimensi, yang selanjutnya di dalam multimedia, di dalam pengembangannya, multimedia itu mempelajari tentang yang melibatkan eh, banyak unsur. Ya, yang terakhir paling di dalam multimedia itu bisa dikembangkan juga menggunakan media interaktif. Seperti periklanan, pemasaran digital, sekarang kan sudah banyak, ya. Kita bisa manfaatkan. Jadi, ketika memang teman-teman nanti bisa memanfaatkan secara powerful, bagaimana cara kerja dari sebuah gambar, teks, video, ataupun animasi di dalamnya, saya yakin teman-teman tidak akan kesulitan ketika harus menyelesaikan tugas kerja praktek ataupun skripsi dari teman-teman. Harapan saya teman-teman saat ini sudah mulai fokus nanti kerja prakteknya itu akan membuat apa? Kalau bisa sekalian linier di dalam tugas praktek itu finishingnya adalah dijadikan sebuah tugas akhir atau skripsi. Jadi jangan sampai teman-teman kalau bisa katakan judul KP-nya adalah mengenai pembuatan aplikasi tapi di tugas akhirnya malah membuat konsep sebuah jaringan. Walaupun memang memungkinkan tapi tentu akan memakan waktu, membutuhkan effort Walaupun teman-teman memang menguasai kedua bidang itu, tapi secara penulisan eh, itu tentu akan memakan waktu dibanding teman-teman eh, melanjutkan dari eh, KP yang sudah diselesaikan. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini, bapak ibu. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Sudah saya absen semuanya. Insya Allah cukup pak. Cukup ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sehat terus, sukses terus. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillah, Billahi wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak makasih Pak